Jadi siapa yang akan membela Indonesia ketika sedang memapah kemerdekaannya telah kau sambut. Kau rangkul dataran padang pasir untuk menyeru, merdekalah Indonesia! Sekarang kau sedang memikul batu nisanmu sendiri. Bung Karno menjawab, tidak akan padam kecaman terhadap Israel selama penjajahan masih terjadi di Palestina. Dengar suara tangis bayi yang kering tenggorokannya. Lihat sepasang kekasih mencangkul kuburnya sendiri-sendiri. Rasakan parade pemuda-pemudi di gilir malaikat maut. Suara senapan mengikis keheningan mereka. Kini Indonesiaku mesti sadar. Kini bangsaku mesti peka. Aroma daging terbakar bukan sembarang daging. Itu adalah daging manusia. Di sini yang hilang adalah kepercayaan terhadap pemimpinnya. Tapi di sana yang hilang adalah nyawa. Oh, Palestina! Engkau lebih nyaring dari suara apapun. Dari gemuruh Hiroshima, Nagasaki. Dari bom Bali dan Sarinah. Dari Holocaust Nazi itu sendiri. Percayalah, ini yang tersisa sedang menghitung kancing bajunya. Mati! Tidak! Mati! Tidak! Mati! Tidak! Tidak! Suara kita satu. Satu kemanusiaan. Satu pengorbanan. Mari gotong royong menundukkan kedurjanaan. Sekarang sakalah perang sabil untuk tidak menutup mata akan penjajahan dengan mengatakan no pada Israel dan yes untuk Palestina. Bangsa mana yang mau ditundukkan oleh bangsa? Estafet penindasan yang dibayar penderitaan, yang abadi tak lekang oleh zaman, yang mana bangsa lain bisu hanya melontar bualan dan kematian dipertontonkan. Sabda Palestina, aku melihat Palestina pada orang tak berdaya di sekelilingku. Aku melihat Palestina pada gelandangan yang mengempis perutnya. Aku melihat Palestina pada tangis bayi deretan kolong jembatan. Aku melihat Palestina pada tertindasnya orang lemah. Aku melihat Palestina pada saudaraku yang menjilat lumut untuk sarapan paginya. Aku melihat Palestina pada jiwaku sendiri. Terkadang kita melihat Palestina adalah representasi Karbala saat sekarang. Di padang tandus Karbala dahulu kala, Hussein dan para sahabat bertahan. Dalam kebenarannya mereka berdiri teguh menghadapi tirani dengan penuh keyakinan. Karbala simbol pengorbanan, darah suci mengalir menoreh sejarah, membakar semangat
para pejuang sejati untuk menentang kezaliman tanpa rasa lelah. Kini bumi Palestina yang terluka, cahaya Karbala kembali menyala. Setiap batu yang dilempar, setiap tirai kan lantang adalah cerminan semangat Karbala. Anak-anak yang berani, ibu-ibu yang tegar, meneruskan perjuangan dengan jiwa yang membara. Bom dan peluru menghujam tanah suci, namun semangat tak pernah mati. Di setiap sudut Gaza, di setiap jalanan tepi barat, Palestina menghidupkan kembali semangat Karbala. Dalam setiap doa, dalam setiap air mata, nama-nama mereka abadi dalam jiwa. Karbala di masa lalu, Palestina di masa kini, tak kala Imam Hussein menyeruakan Hal min Nasirin. Dua kisah satu jiwa, perjuangan tak bertepi. Palestina adalah Karbala sampai sekarang, lambang keberanian melawan penindasan. Dalam setiap luka, dalam setiap darah yang mengalir, terlukis kisah abadi perjuangan untuk kebebasan. Karbala dan Palestina dalam satu sejarah, menyatukan semangat juang yang tak pernah padam dalam hati setiap pejuang, dalam jiwa setiap anak bangsa. Palestina adalah representasi Karbala sampai sekarang. Semangat mereka takkan pernah pudar, menginspirasi dunia keberanian sejati. Tatkala para pemimpin dunia, Imam Ali Khamenei, Sayyid Ibrahim Raisi, Hasan Nasrallah, Bashar al-Assad menyeruakan perjuangan anak-anak Palestina, tetapi mereka apa? Pemimpin-pemimpin dunia menutup mata, menutup telinga. Itukah pemimpin dunia? Tak melihat mereka bahwasanya anak-anak, ibu-ibu yang sedang mencari ibunya, mencari anak-anaknya yang sedang dibombardir oleh bom, tak kuasa hati ke mereka. Hati yang berbicara, beri Palestina.